Foto anjing ini menakutkan, tapi cerita di baliknya lebih mengerikan. Smile Dog JPG. Siapapun yang melihat gambar ini akan terkena kutukan dan akan dia. Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? Tell me the chemistry. Millennia tsunami. I think you got that. Got that. Doa o akete. Can I yo clear? Stay go. Kiseki no power wa mystery. Chiyai kon so kayakkan da. Got that. Got that. Kasane aeba. Negai wa motto growing. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini aku nggak buat portal negara dulu. Jadi di sini Uzeming ditantang untuk membuat portal makhluk creepy pasta teman-teman ya. Jadi aku sudah lama banget nggak buat portal monster-monster creepy pasta teman-teman ya. Yang dimana adalah monster-monster horror teman-teman ya. Jadi lama banget Uzeming nggak ada yang request teman-teman ya. Dan kali ini Uzeming dapat requestan untuk membuat tentang creepy pasta teman-teman ya. Dan nama creepy pasta yang akan kita buat adalah Smile Dog teman-teman. Oke teman-teman. Jadi Smile Dog ini adalah creepypasta luar negeri teman-teman yang dimana berceritakan bahwa ada seseorang yang mengirim sebuah foto anjing tersenyum teman-teman, dan anjing tersenyumnya itu seperti menyeramkan gitu teman-teman ya, seperti senyum pembunuh gitu teman-teman ya. Dan siapa yang berani mengirim atau melihat gambar ini teman-teman ya, dia akan mendapatkan kutukan teman-teman ya. Kutukan entah itu kutukan mental ataupun dihantuin dengan si Smile Dog ini teman-teman ya. Namun jika ingin lepas dari kutukan ini, dia harus mengirim ke teman-temannya ya, atau menyebarkan foto Smile Dog ini kepada orang lainnya agar kutukan tersebut pindah ke tempat orang lain teman-teman ya. Aku nggak tahu benar atau enggak teman-teman ya. Jadi gambar dari Smile Dog itu lumayan menyeramkan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penjelasanku tentang creepypasta Smile Dog hanya segini teman-teman ya. Jadi jika kalian ingin tahu lebih lanjutnya, kalian bisa browsing di internet ataupun di YouTube teman-teman tentang Smile Dog ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Smile Dog creepypasta bersama Uzeming teman-teman. Di sini Uzeming punya obsidian dan financial sebagai bahan utama ya, dan bahan tambahan kita gunakan red nether brick dan juga brown wall teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja teman-teman ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5 teman-teman. Oke, ini kita lepas dulu. Oke, 2 3 4 5 dan kita tutup teman-teman. Oke, setelah itu di bagian pojok-pojok di sini kita gunakan red nether brick-nya teman-teman ya. Dan bagian tengah kita gunakan brown wall. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Kita samakan aja. Dan brown wall lagi. Oke, dan langsung aja kita nyalakan portalnya menggunakan flint and steel teman-teman ya. 1 2 dan 3. Oke, teman-teman, dan ini dia teman-teman portal Smile Dog teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan tidak untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam Nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-teman ya.
Tapi di sini Uzi mengingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod dan juga maps yang ada di Minecraft, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Smilodog Horror Creepypasta bersama Uzeming, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portalnya 1 2 dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Smilodog, teman-teman ya. Dan kita sampai di mana ini, teman-teman? Kita sampai di sebuah village, teman-teman ya, tapi keadaan di sini lagi hujan, teman-teman ya. Jadi ini agak menambah sensasi horornya, teman-teman ya. Apakah kita ganti jadi Claire atau enggak, teman-teman ya. Dan aku ngeliat apa ini, teman-teman? Aku ngeliat ada sebuah makhluk apa ini, teman-teman, kecil ini ya. Kayak ayam, cuma bukan ayam, teman-teman. Oke, enggak, biarin lah. Oke, kita akan coba untuk mencari si Smilodog ini, teman-teman ya. Di mana, teman-teman, keberadaannya ya. Dan aku lihat, oh, itu dia, teman-teman. Dari sini aja aku bisa ngelihat ya, bahwa itu adalah foto Smilodog yang nggak sebenarnya tidak boleh dilihat, teman-teman ya. Tapi di sini ada di Minecraft, teman-teman, dan besar banget, teman-teman ya. Coba kita lihat. Wow, beneran, teman-teman, ini dia, teman-teman ya. Foto dari Smilodog yang katanya tidak boleh dilihat. Dan jika kalian melihat video ini atau melihat foto ini, kalian akan kena kutukan, teman-teman ya, dari kata-kata creepypasta, teman-teman, dari slide Smilodog ini, teman-teman ya. Jadi ini dia, teman-teman, kalau misal kita lihat dari dekat agak kurang jelas ya, tapi kalau dari jauh beneran, teman-teman ya, ini kayak anjing jenis apa gitu ya, aku nggak tahu kalau nggak salah. Jika kalian tahu, teman-teman, jenis apa anjing ini, silahkan kalian lihat ya. Dan kita lihat wajahnya lumayan menyeramkan ya, dia tersenyum dan tapi kayak tersenyum jahat gitu, teman-teman ya. Oke, dan aku di sini melihat di bawah ini ada sebuah rumah, teman-teman ya. Apakah kita mungkin ya bisa mendapatkan add-on si Smilodog ini, teman-teman ya? Karena Uzeming penasaran ya, apakah kita bisa dapat ada ini lagi, teman-teman, dapat add-onnya atau enggak, teman-teman ya? Dan ini apa ini, teman-teman? Oke, aku agak seram yang lihatnya ya. Oke, dan kita akan coba ganti dulu wechernya, kita ganti Claire, teman-teman ya, agar enggak terlalu ribut ya. Oke, udah reda. Dan kita akan coba untuk masuk. Apakah kita bisa bertemu dengan si Smilodog, teman-teman ya? Kita tutup. Oke, dan cari-cari siapa tahu ada add-on-nya, teman-teman, di sini ya. Oke. Ini apa ini? Enggak ada interchase. Oke. Enggak ada. Oke, dan keberadaan dari Smilodog-nya aku belum lihat juga, teman-teman ya. Oke, coba kita kemana, ke atas ya? Sini ada nggak ada, teman-teman ya? Oke, coba kita naik ke atas. Ntar sini ada nggak? Wow, banyak sekali makanannya. Kita ambil satu kali, ambil kue aja, teman-teman. Ini, wow. Oke, kita ambil sword aja kali ya. Aduh. Kita ambil sword dan ini kita butuh. Oke, teman-teman, ini aku pindahkan dulu. Oke, wow, lengkap sekali, teman-teman ya. Tapi sini kita ngeliat nggak ada add-onnya si Smilodog, teman-teman ya. Coba kita ke atas. Aku kalau bahas Smilodog ini kayak, weh, anjir, ada dia, teman-teman. Langsung lari dia ke bawah. Tar, kita jelajahin dulu. Oke, ada apa nih, teman-teman? Ada spawn pillager, villager dan Smilodog, teman-teman. Oke, kita dapat, teman-teman, add-on-nya, teman-teman ya. Dan aku tadi ngelihat penampakan dia, teman-teman. Kayaknya dia lagi turun ya. Coba kita periksa, teman-teman. Oh, itu dia, teman-teman. Ini dia, teman-teman, Smilodog-nya, teman-teman ya. Oke, wow, kalian lihat
beneran tersenyum dia teman-teman wajahnya teman-teman ya. Aku akan coba ngetes apakah dia jahat atau enggak teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita akan coba ngespon dulu teman-teman ya. Kita akan coba spawn ini smile dog yang kita dapat ya. Oke, kita spawn ya. Oh, dan dia berkelahi teman-teman. Jadi nggak bisa ada dua smile dog ya. Dia akan nyerang teman-teman ya. Wow, oke. Jadi siapa yang menang ini antara smile dog melawan smile dog ya. Oke. Wow. Wow. Oke. Kayaknya darahnya banyak ini teman-teman ya. Oke. 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 Ini bakal lama teman-teman ya. Kayaknya kayak dia sudah masih berkelahi. Kukira sudah selesai. Oke, kita coba kita kill aja kali dia teman-teman ya. Oke, kita kill aja dia karena iya sudah udah mati satu ya. Oke, dan kita akan coba pasang villager ya di sini ya. Oke. Oke, ngejar dia teman-teman. Ngejar. Oke, ngejar dia ternyata. Oke, ngejar si villager. Coba kalau villager. Astaga, teman-teman, ternyata dia juga nyerang villager, teman-teman ya. Wow, jadi ini dia nyerang siapa aja, teman-teman. Oke. Oke. Oke, dan aku coba penasaran, teman-teman ya. Kalau dia ngelawan Ravenger bagaimana ya? Ntar kita ganti dulu timenya dulu ya. Kita ganti time jadi day. Habis itu kita akan coba panggil Ravenger ya melawan Smile Dog bagaimana? Oke, ini dia teman-teman ya. Kita akan coba aduh dia di sini aja teman-teman ya. Kita akan coba pasang Smile Dog melawan Mas ada juga di sini ternyata. Keluar dia ya. Oke, kita akan pasang Avenger di sini. Oke. Oke, dia fokus untuk nyerang sesama Smile Dog teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, nggak ada habisnya teman-teman ya perkelahian antara Smile Dog ini teman-teman ya. Oke, kita akan coba pindah tempat lain ya. Karena itu udah mati teman-teman. Oh iya dia mati dia loh digigit Ravenger. Coba kita pasang lagi. Smile Dog. Oke. Lawan Ravenger kemana? Oke. 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 Oke, jadi Ravenger agak susah nyerang dia di dalam air teman-teman ya. Dan kalah juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Smile Dog sudah selesai teman-teman ya. Jadi Smile Dog ini teman-teman lumayan mengerikan dia teman-teman ya, kuat banget ya. Dan tentang creepy pastanya lumayan menyeramkan juga teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk portal Smile Dog yang kalian request sudah selesai ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu portal creepy pasta yang udah lama Uzgaming nggak pernah buat lagi teman-teman ya. Dan kali ini kita kembali membuat portal creepypasta karena ada requestan dari kalian teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request kita akan membuat portal apa lagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Bagi kalian yang beruntung akan Uzgaming membuatkan portalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video. JC Uzgaming dan Smile Dog mengucapkan see you and goodbye.